ini adalah suatu langkah yang baik dan juga very good news, karena memang di sini dengan adanya ketersediaan vaksin dan juga nanti apabila dapat didistribusikan dengan baik, ini akan meningkatkan confidence masyarakat untuk kembali beraktivitas secara ekonomi. Tapi yang tadi disampaikan juga betul, memang sementara vaksin ini diberikan, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan terus menjalankan 3M. Nah, dampak untuk ekonomi menurut saya, semakin cepat ini dapat diberikan kepada masyarakat dan khalayak ramai, ini akan semakin cepat kita melihat pemulihan perekonomian nasional Indonesia.